Ya lah teman-teman, kita ketemu lagi ya. Habis bongkar MMC masih belum dilanjut. Kali ini kita cuma mau sharing tentang masalah Oppo A3s karena di video sebelumnya banyak yang protes ya di kolom komentar, "Bang, backsoundnya mengganggu atau musiknya itu mengganggu." Dan kita di video-video yang akhir-akhir ini kita nggak pakai backsound atau nggak pakai musik ya, cuma ngomong aja. Intinya kita mau bahas tentang memori internal habis yang terjadi pada Oppo A3s. Jadi seperti ini, kalau kita lihat ke penyimpanan, memori penyimpanan habis ini bisa mengakibatkan hang ya pada ponselnya. Kalau dimatikan itu cuma Oppo saja, nggak bisa mati-mati. Ini tadi awal masuknya juga gitu, dan sudah kita restart dan sekarang sudah bisa. Restart itu beda dengan reset ya. Sebentar, kita cari. Penyimpanan. Nah, di sini. Nah, di sini ruang penyimpanannya hingga 0B ya tersedia. Ini sudah benar-benar habis ini. Jadi, kita mau coba bersihkan. Ini tersedia 0B dan ada peringatan memori internal habis, bersihkan sekarang. Nah, itu yang pertama, kita langsung saja kita buka pengaturan ya. Silakan dibuka pengaturannya, bisa dari sini atau dari sini. Oh ya, saya ingatkan dulu sebelum lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya channel kita bisa berkembang. Oke, kita lanjut. Kita ke pengaturan, kemudian kita masuk ke pengaturan aplikasi atau manajemen aplikasi seperti ini ya, untuk kasus yang memori penuhin tentunya. Kemudian karena ini lama atau patch yang lama mungkin, karena ini ada informasi pembaruan dan belum diperbarui ya sepertinya. Ini kalau patch lama, sebentar, kita proses ini. Ya, kalau patch lama tidak ada ininya ya, tidak ada size atau ukuran aplikasi. Tapi kalau patch yang baru itu ada ukuran aplikasinya berapa gitu, berapa MB. Jadi kita bisa membersihkan lebih enak, jadi langsung yang kelihatan besar langsung kita hajar, langsung kita bersihkan. Tapi kalau nggak kelihatan seperti ini, ada satu cara mungkin, kita coba pergi ke pengaturan tambahan, ke penyimpanan, kemudian kita tunggu penghitungannya nih. Nah, di sini kelihatan ya mana saja yang memakan memori terlalu banyak. Ini yang pertama ada YouTube, ini kita buka YouTube-nya. Kemudian kita data ada 2,45. Kalau kita bersihkan data, ini yang akan hilang adalah riwayat dari yang kita telusuri sama video yang kita download offline. Jadi video offline-nya akan hilang. Jadi itu ya konsekuensinya. Ini karena si usernya bilang datanya hilang nggak apa-apa, yang penting foto dan video nggak hilang. Intinya foto-foto di galeri itu nggak hilang. Jadi kalau di aplikasi nggak apa-apa, hilang semua. Jadi sudah, kita sudah konfirmasi ya. Jadi di sini YouTube untuk offline kita bersihkan saja. Kita bersihkan data. Kita bersihkan, sedang menghapus, kita tunggu prosesnya ini. Kalau ukurannya besar mungkin juga akan lama, itu tergantung dari setiap aplikasi beda-beda lah, intinya seperti itu ya. Kita tunggu dulu prosesnya ini sampai dengan selesai. Ya, sedikit info juga buat teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi, itu bisa ikuti channel kita, buka channelnya ISF Info ya. Kemudian tap di bagian playlist, arahkan ke bagian playlist, di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi. Jadi tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi dan analisa-analisa dasar tentang kerusakan HP. Bongkar-bongkar IC juga kita bahas di situ ya. Oke, ini sudah selesai 0B dan di sini tersedianya sudah otomatis sudah longgar ya. Kemudian ada Minecraft. Minecraft ini kalau kita hapus data riwayatnya akan hilang ya. Jadi kita biarkan saja dulu, nanti kita kita tanyakan dulu ke si usernya tadi. Untuk Play Store ini kalau dibersihkan data nggak apa-apa. Nanti akan otomatis dia mendownload yang dibutuhkan lagi ya. Misalnya apa yang dibutuhkan itu pasti mendownload ulang. Kemudian di sini ada Facebook. Kalau Facebook ini kita hapus data, kita bersihkan data ada 360 MB. Ini kalau kita bersihkan data akan meminta login lagi. Jadi email passwordnya kita harus login ulang. Jadi nggak akan ada yang berpengaruh ya. Jadi saran saya memang harus dibersihkan saja biar banyak E-nya sih saya ngomong akhir-akhir ini, nggak tahu kenapa tapi mohon maaf ya.
dibersihkan ulang biar sampah-sampahnya itu bisa hilang ya, sampah-sampah yang ada dari Facebook. Dan dari perambahan ini juga, ini dibersihkan data saja nggak apa-apa, karena kalau untuk perambahan ini yang hilang cuma riwayat situs apa saja yang pernah kita kunjungi seperti itu ya. Jadi cuma data-data seperti itu lumayan nggak penting sih menurut saya. Kemudian ada Google. Google di sini kita sarankan bersihkan data saja. Ada cuma 50 MB. Kemudian ada Warm Zones. Ini cacing-cacing itu ya. Itu mungkin kita skip saja dulu. Foto. Foto ini kita bersihkan data saja nggak apa-apa, ada 131 MB lumayan, tapi di beberapa kasus yang datanya ini datanya ini bisa mencapai giga ya. Jadi oh ini yang 131 MB ini gambar, ini patch yang lama, mohon maaf ya kalau datanya cuma sekitar ini tadi ya. Ini kalau gambarnya ini kita buka baru ke gambar-gambar. Jadi untuk data fotonya kalau kita hapus data di aplikasinya itu nggak hilang, untuk data-data fotonya itu nggak hilang, tapi kalau kita hapus fotonya di galeri itu baru hilang. Nah ini seperti foto-foto ini kalau mau kita hapus itu akan hilang. Jadi yang penting foto kan nggak hilang. Upmarket ini kita hapus data saja. Kita karena sudah pakai Play Store ya, kita nggak pakai Upmarket di sini. Kemudian Chrome juga kita bersihkan data. Ini seperti riwayat sama seperti perambahan tadi yang hilang. Kemudian ada Messenger nanti bisa login ulang dan seterusnya. Itu silakan teman-teman explore sendiri ya. Silakan teman-teman dicoba-coba sendiri mana yang dibutuhkan, mana yang enggak. Itu silakan kurang lebih seperti itu tadilah ya. Dan ini yang tersedia sudah lumayan longgar, ada sekitar 3,97. Itu hampir 4 giga yang sudah tersedia. Kemudian untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi tiba-tiba penuh lagi, itu kita pergi ke Play Store. Ini untuk mencegah supaya tidak selalu penuh ya. Ini karena nggak ada koneksi data, jadi loadingnya memang agak lama. Kita tunggu dulu. Nah seperti ini. Setelah seperti ini kita pergi ke setelan. Jadi untuk teman-teman yang terkoneksi ke internet itu pasti akan muncul seperti ini ya. Kita contohkan di ponsel kita ini. Jadi misalnya kita buka Play Store, akan muncul data-data seperti ini. Jadi kita pilih yang garis tiga yang ini ya. Kita pilih garis tiganya, kemudian kita pilih setelan sama seperti itu. Intinya kita masuk ke setelan. Jadi di sini kita ke setelan. Kemudian yang update aplikasi secara otomatis ini kita matikan. Jadi kita pilih kemudian kita matikan. Kita jangan update aplikasi secara otomatis. Jadi kita update-nya secara manual. Jadi mana yang mau diperbarui kita pilih salah satu aplikasinya ya, mana-mana saja yang mau diperbarui dan mana yang tidak mau diperbarui. Intinya seperti itulah. Dan juga ini diperbarui nggak apa-apa. Ini diperbarui nggak apa-apa. Kalau untuk Oppo A3s ya, kalau misalnya ada koneksi internet, versi ini diperbarui nggak apa-apa karena dia hanya download, kemudian proses pembaruan setelah itu akan hilang. Datanya akan hilang. Jadi ini nggak makan ruang ya, ruang penyimpanan nggak membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih, kecuali waktu downloadnya. Jadi waktu downloadnya itu membutuhkan, tapi setelah di pembaruan, setelah diinstal OS-nya, dia tidak akan melakukan pembaruan. Di sini foto-fotonya sudah aman ya. Ini seperti semula lagi, seperti baru lagi karena tadi kita hapus data ya. Oke, foto-fotonya semuanya sudah aman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Untuk Oppo A3s memang yang varian 216, 2 RAM 2 GB dan internal 16 GB itu memang mudah penuh. Bahkan yang 32 juga, yang 32 GB juga itu sering penuh ya. Sering kita ada user datang sini minta tolong, kenapa ini kok penuh padahal sudah dipasang memori. Nah, ini satu lagi. Ini yang kasus memori penuh baik di J2 Prime, Oppo A3s dan sebagainya itu nggak berpengaruh. Walaupun kita kasih memori MMC ya, memori micro SD ukuran berapapun, maupun 32 GB atau 16 GB berapapun itu nggak berpengaruh, karena yang memori penuhnya itu ada di internal. Jadi internalnya yang penuh memorinya ya, bukan dari micro SD-nya. Jadi kalau untuk gimana caranya untuk micro SD jadi penyimpanan internal itu kita harus membutuhkan akses root. Dan sejauh ini untuk rootnya, untuk membahas itu kita belum nemu user yang boleh di
eksekusi ke arah situ ya, karena kita sudah memberi penjelasan bahwa ponselnya harus di-root dan kita jelaskan segini gitu ya resikonya dan apanya gitu. Usernya nggak mau, intinya mau yang normal-normal saja katanya. Yang paling berat itu kalau di-root, intinya yang kita jelaskan menghilangkan garansi ya. Jadi menghilangkan garansi, sebenarnya sudah nggak ada garansi, tapi si usernya ini mikir kalau hilang garansi berarti ada apa-apa gitu loh, gitu, mikirnya gitu. Usernya nggak maunya karena itu ya. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata ya. Untuk teman-teman yang masih kebingungan atau masih kasusnya sama tapi kok penanganannya kayak beda, itu bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nanti sebisa mungkin akan bantu kita jawab. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.